Praitno, Frank Sokoy, Bima Soekarno, Syahrul Ramadhani, kemudian Rafli Baswan dan Dian Ardiansyah. Dan inilah dia susunan pemain dari Perseka Tegal menurunkan Ubagus Saprudin, Mirkomil Lokaev, kemudian Pian kepada Dian, dikepung dua orang pemain, tiga orang pemain bahkan. Masih bisa cross oleh Jeffrey Kurniawan, penetrasi lakukan Jeffrey, bisa direnggut dari upaya dari Jeffrey, tapi bola dikuasai oleh Kresik lagi, kali ini kirimkan umpan ke kotak penalti, sundulan masih belum berhasil lagi dilakukan. Terlihat lompatan yang cukup tinggi dilakukan oleh Dian sama pojok untuk Gresik United. Jeffrey Kurniawan kirimkan umpan, sundulan dilepaskan, penyelamatan yang sempurna dilakukan oleh penjaga gawang. Siap-siap Jeffrey di sisi kiri, tahanan dari Perseka Tegal, kirimkan umpan, sundulan mampu dilepaskan, ada peluang didapatkan, tetapi masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang TB Saprudin. Lihat bagaimana backheel coba lakukan oleh Malik Praitno. Kali ini Persik United coba lancarkan serangan. Dan Rafli Baswan kirimkan umpan, cukup baik, tetapi terlalu deras tadi. Bagaimana bola coba menghampiri Dian Ardiansyah, sehingga kesulitan bagi Dian tadi untuk Jeffrey Kurniawan akan ambil kesempatan, lepaskan umpan, Jeffrey ada peluang kembali dapatkan, tetapi masih belum juga. Bukan peluang yang sangat mudah kali ini. Sementara kita lihat bagaimana, oh, servis yang cukup baik dari Aulia Hidayat, kirimkan umpan, ada peluang. Hanya lewat saja di garis gawang dari Persik United, upaya dari Bali akan lakukan. Angkat bola Jeffrey, cukup baik, umpan diberikan, oh, tampaknya tendangan langsung mengarah ke gawang dari TB Saprudin, dan lagi-lagi menjaga gawang dari Perseka Tegal ini oleh Jeffrey Kurniawan. Antisipasi yang sangat baik dilakukan oleh Jeffrey Kurniawan dan juga pengamatan Persik United, bangun serangan. Oh, peluang didapatkan, tendangan dilepaskan, tapi masih belum seperti yang diharapkan. Bebas kali ini untuk Persik United akan dieksekusi oleh Diki Kurniawan. Lakukan Diki dengan kaki kiri. Oh, mengejutkan. Kebun Giras akhirnya mampu unggul lebih dulu di pertandingan sore hari ini di hadapan penduduk. Tidak cukup efektif dilakukan oleh penjaga gawang Perseka Tegal TB Saprudin. Mengarah ke tiang dekat. Bagaimana Frank Sokoy, Faisal Yunus, kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Upaya dari Faisal Yunus untuk mengincar. Siap-siap Aulia, ancang-ancang, lakukan. Aulia langsung ke gawang daripada Bagus Pras. Belum berhasil upaya dari Perseka Tegal. Kita terlihat Mirkomil Lokaev tadi masih belum mampu bangkit saat memang berupaya untuk menyambut. Bagaimana ada kaki yang masuk, Faisal lakukan tusukan, Faisal menekan, Faisal berada dalam kotak penalti, tendangan dilepaskan. Sangat mudah tadi bagi Faisal, tapi sayang finishing dari Faisal Yunus. Inilah dia peluang yang didapatkan oleh Faisal Yunus. Eksekusinya Persik United masih kuasai bola. Diki berikan bola kepada Faisal, berikan umpan, bisa diadang tadi oleh Dian pada Zidan. Sulit bagi Zidan, tapi bola masih dikuasai oleh Perseka Tegal. Kirikan umpan, berkahar tandukan dilepaskan, lempar ke dalam. Lukas Cardoso lakukan, berikan bola kepada Zidan, kirikan umpan Zidan kepada Kahar, hampir saja menjadi gol pertama bagi Perseka Tegal. Tapi tandukanlah menawan untuk menghadap. Lebarkan bola kembali kepada Frank Sokoy di sisi kiri. Kita bola kepada Faisal Yunus, Faisal mengotak-atik, Faisal Yunus berada dalam kotak penalti, sulit untuk melewati Mirkomil Lokaev. Kali ini Zidan, Faisal, kali ini kuasai oleh Syahrul, Diki, dan dilepaskan. Masih belum seperti yang diharapkan upaya dari Diki untuk mengejar gol. Kita umpan dengan kaki kirinya menuju Kahar, Kalu hampir saja
Untuk kesekian kalinya Kahar Kalu mendapatkan peluang emas. Oh, Samsul Arif kuasai bola. Cukup baik kali ini peluang dapatkan kembali oleh Gresik United. Dan 2-0 kali ini. Dian Andiansyah turun sejak menit pertama. Kemudian akhirnya mampu membuktikan kepercayaan pelatih Rudi Eka Priambada untuk mencetak gol. Kedua proses gol dari Dian Andiansyah. Terlihat memang eksekusi yang tidak sempurna. Tetapi bagaimanapun yang penting adalah hasil akhirnya. Mampu dikonversikan. Dan kali ini cukup banyak pemain dari Persikat Tegal di wilayah dari Gresik United masuk kotak penalti. Kahar Kalu untuk kesekian kalinya. Kahar Kalu. Faisal Yunus kali ini Gresik United coba lakukan serangan balik yang berujung dengan pelanggaran. Ada pelanggaran pada Faisal Yunus. Hidayat. Oh. Terjadi sedikit pertikaian. Oh, ya, terlihat memang tertangkap kamera bagian tubuh daripada Aulia Hidayat. Keputusan yang tepat dari wasit Stephen Puli untuk memberikan kartu merah kepada Faisal. Aulia Hidayat. Penetrasi lakukan oleh Aulia, dia kirimkan umpan. Ada peluang didapatkan oleh Persekat Tegal. Tendangan dilepaskan. Masih belum berhasil upaya dari anak-anak Banteng Loreng. Kali ini melalui kaki dari Wirdan Wahyaka. Memanfaatkan pergerakan dari Aulia Hidayat yang kirimkan umpan. Memantul kata mereka, yakni Gelora Joko Samudro. Demikian pertandingan pada sore hari ini. Gresik United unggul 2-0 lewat gol dari dia.